Petugas gabungan di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, ngokolakeun razia justisi pikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Sakumna warga nu katohian nyorang kagiatan di sualeur imah tan ngagunakeun masker didata turta ditibanan sanksi ku petugas. Eta razia teh rarancangna bakal mayeng di sorang dumeh kiwari Kabupaten Bandung kaasup kana zona merah. Petugas gabungan anu ngawengku Polsek Koramil jeung Satpol PP Kecamatan Cicalengka ngokolakeun razia justisi di Jalan Raya Cikopo Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Saban warga nu katohian henteu make masker nalika nyorang kagiatan di saluaran imah dijeret ke petugas tuluy didata sarta ditibanan sanksi. Jero saja mang puluh-puluh warga kajiret dina eta razia. Kapolsek Cicalengka Kompol Aep Suhendi ngebrehkeun pihakna bakal nyorang razia justisi kalawan mayeng sangkan masyarakat leuwih tuhu lebah ngalarapkeun adaptasi kebiasaan baru atawa AKB salah sahijina make masker nalika ngalakonan kagiatan di saluaran imah. Pangna kitu ayeuna Kabupaten Bandung kaasup kana zona merah sumebarna COVID-19. Kukituna, kadisiplinan warga di eta lelewak kudu dironjatkeun. Pagi ini kita gabungan dengan TNI, Polri, Satpol PP, kemudian Pokdar Kamtibmas dan rekan-rekan dari Jawara Cicalengka sedang melaksanakan operasi sisi penegakan penerapan protokol kesehatan khususnya pemakaian masker bagi masyarakat yang pengguna jalan. Udah zona merah seperti apa mungkin? Untuk saat ini informasi yang kami terima bahwa untuk Kabupaten Bandung secara umum sudah dinyatakan zona merah. Untuk Cicalengka sendiri melihat ranking daripada jumlah pasien yang terkonfirmasi positif menempati ranking keempat di Kabupaten Bandung. Lianti ngokolakeun operasi justisi, petugas gabungan G satekah pola nyosialisasikeun 3M, nyaeta kukumbah leungeun make sabun, make masker, sarta ngajaga jarak. Rezitia Prasaja, Bandung TV.